makan ceker pedas. Dan hari ini aku nggak sendiri, tapi aku ditemani dengan adik-adikku yang heboh ini. Hai, yang temani aku. Kita kenalan dulu sama mereka. Yang sebelah sini ada Ria. Ria. Dan yang ini Tati. Halo. Dan yang ini Napi. Hai. Hai semuanya. Hai. Sudah siap makan kita? Siap. Okay. Ini ada ceker, ada sayap ayam, dan kita kasih sedikit apa tadi? Nanas ya. Yuk, kita coba gimana rasanya? Udah gak sabar. Aku mau coba. Aku mulai dari cekernya. Sama, aku juga ceker deh. Gendut. Nih. Ceker-cekernya tujuh gitu. Nih. Tos dulu. Yeah. Kita coba. Enak. Sempat tulangnya tadi mana ya? Ini ada nanasnya. Aku sudah menghabiskan satu ceker. Aku mau coba sayap. Aku belum. Sayap. Nanas. Coba pakai nasi. Kayaknya enak ya. Kuahnya pakai nasi. Enak. Nanas. Mau coba sayapnya. Mau nangis. Air mana air? Nih. Air. Pedas guys, kita minum dulu. Apalagi nih. Pake nasi enak. Aku udah pakai nasi. Apanya Napin? Ini sayap. Sumpah. Coba. Pedas. Ini juga sayapnya campur dengan nasi. Pakai nasi. Tidak bisa berkata-kata. Ini enak banget. Aku mau coba nanasnya. Nanasnya ambil kuah dikit. Terus campurkan sama nasi. Tidak bisa berkata. Dasnya pecah. Nah, ini sayapnya. Ini teman-teman sayapnya. Sayap ayam. Kita coba tes dulu. Pakai nasi, coba pakai nasi. Ini memang harus dua tangan makan nih. Iya. Aku dapat nasi lagi. Tapi makannya harus sama nasi. Kita ambil nasinya. Ceker. Garu-garu cari uang. Sayap. Terbang-terbang cari uang. Menurutmu, Ria, apa? Kenapa bagus makan ceker? Menurutku, karena ceker ini suka garuk-garuk tanah
Jadi dia jago cari uang. Gak nyambung ya. Aduh. Masuk akal juga sih. Masuk akal juga dia. Kalau nanti giliran sekarang aku mau tanya. Kacim. Apa? Kok kacim? Apa? Kenapa, Pa? Loh. Menurut Kak Ci, kenapa bagus makan sayap ayam? Oh, bagus makan sayap ayam. Kalau aku filosofinya, kenapa bagus makan sayap ayam? Sayap itu kan buat ayam bisa terbang tinggi. Yeah. Nah, jadi kalau kita sering-sering makan sayap ayam, kita bisa mewujudkan impian kita setinggi-tingginya. Sayap ayam. Benar juga ya. Jadi aku kayaknya harus banyak-banyak makan sayap ayam nih di sini. Jadi harus sering-sering makan sayap ayam biar bisa terbang tinggi, mewujudkan impian kita. Dan sering-sering makan ceker ayam supaya garu-garu garu-garu harta karun bisa cari uang ya, biar banyak mengais rezeki ya teman-teman. Dan kita terbang menggunakan ayam Kita ingat pepatah orang tua yang bilang apa yuk. Aduh aku lupa. Gimana ya itu aku apa rasanya gimana ya lupa. Yang pagi rezeki tuh. Takut loh bangun harus bangun pagi-pagi. Kalau enggak nanti rezekinya di patok ayam. Kan itu tuh dia guys tuh. Betul. Berarti kamu harus banyak-banyak makan kepala ayam. Untuk kepala sampai ke kakinya itu sangat bermanfaat sekali. Ingat saja filosofi ayam. Ya. Mantap. Apalagi nih. Aduh, bibirku udah rasa kayak doer-doer gitu. Campur cabenya. Nih cabenya. Ini cabenya nih. Aduh, ada cabenya lengket nih. Mantap bibir udah. Aduh, pedas. Aku minum dulu. Minum. Cheers. Enggak cheers dulu. Dan udah diminum baru di cheers. Kita lanjut makan. Lanjut makan guys. Pedas banget. Pedas. Tapi enak. Des. Ada pedas, ada manisnya, terus ada asam-asamnya. Perpaduan yang complicated. aku mau sayap yang itu dong, yang paling ujung itu mana sih? Ini dong. Enak. Ini enak. Terus cerita dong tadi perjuangan beli ceker. Sampai digoda-goda. Sumpah perjuangannya tuh. Yang jual orang apa? Abang-abang yang jual cekernya? Enggak bingung gitu kalian beli ceker kok banyak sekali tadi di pasar? Enggak bingung. Cuma dia goda kami aja. Gimana, Dek? Gimana? Jadi digodain apa? Kalau mau pesan tuh kemarin biar saya simpan buat hari ini. Atau janjian dulu katanya, minta nomor HP, tapi bukan janjian buat malam Minggu. Soalnya katanya abang udah punya istri. Aduh juga. Modus beli ceker yang ayam, janjiannya malam Minggu. Alhamdulillah. Si abang-abang tukang ceker. Ini dagingnya semua. Langsung lap ceker. Kita itu dulu di kuah-kuahnya ini. Nih, cekernya. Nih, ada cabenya. Pedas, mantap. Katanya harus minum. Tidak kuat lagi. Bentar, akak. Oh, ceker sampai gigit bibir. Lanjut guys. Masih dengan ceker. Aduh, di luar hujan guys. Ceker itu paling suka di bagian tulang rawan sebelah sini nih. Iya gak sih? Betul banget. Paling enak. Sayap.
ini sayapnya. Kita coba. Kita campurin bumbunya. Sekarang kita coba. Enak banget, manis, asam, pedas menjadi satu. Nih, apalagi ini ditambah dengan ada apa? Ada nanasnya ini. Ada nanasnya nih. Kita coba nanasnya. Enak. Lagi kita campur bumbunya. Kita coba lagi. Ayamnya udah empuk. Dagingnya udah gampang banget lepas dari tulangnya. Mantap. Ini masih yummy, enak banget. Dan tada, ayamnya sudah habis. Dan kita menghabiskan 5 kilo ceker dan sayap ayam. Gimana rasanya? Puas? Puas banget. Enak lagi. Gila. Oke, teman-teman. Terima kasih yang sudah ngikutin videonya aku hari ini. Dan jangan lupa like dan subscribe YouTube channelnya aku. Dan jangan lupa tekan apanya, guys? Lonceng! Dan sampai ketemu lagi di video selanjutnya.